Lee McDonald dari Dick dan Morris dan akhirnya membesarkan menjadi McDonald seperti sekarang. Oke. Okay? Dua-dua orang ini, Dick dan Morris dan Ray Kroc, mereka semua pekerja keras, oke. Okay? Tapi kesuksesan yang mereka dapatkan jauh berbeda. Selama 17 tahun Dick dan Morris McDonald membangun restorannya. Mereka cuma berhasil membuka 15 franchise di Amerika, ya. Tapi Ray Kroc dalam waktu 8 tahun waktu itu, dalam 17 tahun Dick and Morris, 8 tahun Ray Kroc. Ray Kroc berhasil membuka 500 franchise McDonald di seluruh Amerika. Dan per hari ini McDonald udah buka di 120 negara dengan 36.899 franchise. Apa yang menjadi faktor pembeda di antara mereka? Kok beda ya? Oh sama-sama kerja keras loh. Sama-sama mereka orang-orang bertalenta. ya. Sama-sama mereka punya talent, punya kemampuan bicara, kemampuan customer service. Apa yang beda? Kenapa suksesnya jauh berbeda? Sampai bisa bukan lagi 10 kali lipat, tapi ratusan ribuan kali lipat lebih sukses. Ray Kroc daripada McDonald aslinya. ya. Yang membedakannya adalah level leadership yang mereka miliki. Sama-sama pekerja keras, sama-sama sukses. Tapi Ray Kroc memiliki katup leadership yang jauh lebih tinggi daripada McDonald Brothers. Saya akan gambarkan. <tuh> Jawabannya kayak gini teman-teman ya. Ini adalah yang namanya uh, grafik yang saya bisa kasih lihat kepada teman-teman, kayak gini. Kita lihat, andaikan seperti ini ya, teman-teman, ya. Sorry, saya tinggikan sedikit, kayak kurang tinggi ininya. Oke, ya. Oke, okay. kita kayak gini. Oke, okay, anggap ini adalah yang namanya leadership. Oke, okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry, kurang panjang. Oke. Okay. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini adalah kerja keras. Oke. Okay. Rata-rata orang ya, kalau pada saat mereka nggak mikirin leadership, mereka berpikir kerja keras. Bayangin kalau teman-teman itu kerja kerasnya keras banget kayak gini. Teman adalah teman-teman adalah kerja keras di level 8. Oke. Okay. Pada saat teman-teman bekerja keras, ini yang teman-teman lakukan. Tapi pada saat leadership levelnya cuma satu, ya, ini teman-teman bekerja keras kayak gini. Nih. Ini adalah level aktivi, ini efektivitas teman-teman ada di sini. Ini adalah kemampuan kerja teman-teman. Teman-teman bisa memilih, mau milih untuk kerja lebih keras, ya. Misalkan ya, kita kerja lebih keras ya. Saya mau udah kerja 8, ini kerja 8 ini udah udah, udah sakti banget teman-teman. Kalau teman-teman punya karyawan kerjanya nilainya 8, ya, itu udah disayang banget lah. Lu kita naikin gajinya, kita temenin, kita traktir makan. Karyawan nilai 8 tinggi banget. Kalau teman-teman mau berusaha lebih keras bayangin kalau teman-teman kerja lebih keras Ini kalau nilai 8 ya udah datang pagi pulang malam ya Datangnya lebih dulu dari bos pulangnya lebih telat daripada bos Teman-teman mau kerja lebih keras lagi oke okay. You wanna work harder you work sampai nilai 9 Yang teman-teman tambahkan nilai tambahnya cuma segini Dan saya kenal satu orang yang pernah melakukan ini dalam hidupnya ya dan orang itu adalah mister kita sendiri, adalah mister Roy Saputra. Ini adalah orang yang pekerja super keras banget. Kalau ada anda tanya orang yang bisa kerja sampai nilai 9,5 itu siapa? Yaitu monster yang namanya mister Roy. Ya, Kalau Anda tanya siapa orang yang pernah inviting lebih dari seribu orang langsung pribadi, bukan lewat downline ya, lebih dari seribu orang itu namanya Pak Roy Saputra. Ya. Tapi pertanyaan saya adalah saya melihat juga pertumbuhannya Pak Roy Dari pernah naik turun lagi naik lagi turun lagi Beliau nggak pernah bisa mendapatkan bisnisnya sebesar sekarang sebelum beliau menaikkan level leadershipnya. Karena pada saat teman-teman ngerti bahwa, hey, aku dulu nggak punya kepemimpinan, yuk sekarang aku belajar leadership. Andaikan kan aku bisa tingkatkan leadershipku ke level 4 atau level 5, teman-teman bayangin. Aku nggak usah pintar-pintar ngelit lah, aku level 5 aja. Keras yang sama, cuma level 8. Bayangin pertambahan yang bisa aku dapetin di sini. Cuma dengan meningkatkan level leadershipku sampai 5, aku bertambah 400%. Ini level aktivitasku, Bayangin pada saat aku bisa memimpin sampai level 8. What would happen to my business? Apa yang kira-kira terjadi dengan Inilah yang dilakukan oleh Ray Kroc yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Morris dan Dick McDonald. Ray Kroc bukan hanya memiliki kerja keras, Ray Kroc memiliki yang namanya leadership kukatup yang lebih